Sementara sebuah bus pariwisata yang terparkir di halaman rumah warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi terbakar hebat. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun polisi menduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik pada aki di bagian depan bus. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bus pariwisata yang terparkir di halaman rumah warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut keterangan warga, api tiba-tiba membesar dari bagian depan dengan cepat merembet hingga ke dalam bus. Unit identifikasi Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kirain di warung ini yang kebakar, nggak taunya bis gitu. Pokoknya udah bis udah gede aja apinya, udah ngeliatnya udah gede pas mau belanja pagi tadi. Polisi menduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik pada aki di bagian depan bus. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.